Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Jumpa lagi bersama Ibu Siska. Hari ini Bu Siska akan menjelaskan tematik kelas 2, tema 8, subtema 3, pembelajaran 6. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa kalian subscribe, like, and comment. Karena itu gratis. Yuk kita mulai belajar. Tujuan pembelajaran hari ini berfokus pada pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Banjir melanda pemukiman warga selama satu minggu. Pemukiman warga menjadi kotor dan banyak lumpur. Udin dan teman-teman berusaha membantu. Mereka ikut kerja bakti membersihkan pemukiman warga. Lalu ayah berkata, "Hati-hatilah nak ketika berjalan di tempat becek dan berlumpur saat membersihkan." Anak-anak menjawab, "Iya ayah." Itu nasihat dari ayah untuk Udin dan teman-temannya. Mengapa Udin dan teman-teman harus berhati-hati ketika berjalan? Nah, karena tempat itu penuh lumpur dan air, itu dapat mengakibatkan Udin dan teman-teman terpleset jika tidak berhati-hati. Nah, kamu tahu nggak bahwa aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur itu ada loh. Yuk dengarkan. Nah, aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur yaitu berjalan pelan-pelan dan hati-hati. Dan kalian harus memakai alas kaki agar tidak licin. Yang pasti kalian tidak boleh lari-larian ya. Setelah itu kalian mencari tempat yang kering yang dapat dilewati. Yang terakhir memperhatikan jalan dan tempat yang dilalui. Sekarang coba ajukan pertanyaan berikut kepada temanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Di mana ia terjatuh? Nah, kata tanyanya yaitu di mana. Menurutmu, mengapa ia bisa terjatuh? Kata tanyanya yaitu mengapa. Siapa yang terjatuh pada gambar? Nah, itu kata tanyanya siapa. Menurutmu, kapan ia terjatuh? Kata tanyanya, kapan? Apa yang harus ia lakukan agar tidak terjatuh? Nah, kata tanyanya, apa? Lalu bagaimana caranya agar hal yang sama tidak terjadi kepada dirimu? Kata tanyanya, bagaimana? Tentu kamu masih ingat dengan aturan penggunaan tanda tanya, bukan? Nah, tanda tanya digunakan di setiap akhir kalimat tanya. Sekarang kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Amati kembali gambar Udin dan teman-teman kerja bakti membantu korban banjir secara teliti. Ajukan pertanyaan dengan menggunakan kata apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana sesuai gambar. Nah, di sini ada gambar Udin sedang membersihkan lingkungannya yang terkena banjir. Nah, di sini coba kalian buat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, kapan, bagaimana, di mana, dan siapa. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat tanya yang sudah Bu Siska siapkan. Kata tanya apa? Apa yang terjadi dengan rumah itu? Lalu menggunakan kata tanya siapa? Siapa saja yang membantu Udin membersihkan rumah itu? Berikutnya, kata tanya di mana? Di mana banjir itu terjadi? Lalu kata tanya mengapa? Mengapa Udin dan teman-teman mau membantu? Lalu menggunakan kata tanya kapan? Kapan terjadinya banjir itu? Yang terakhir, kata tanya
Bagaimana? Bagaimana keadaan rumah itu setelah terkena banjir? Nah, itu contoh dari Ibu Siska. Jika kalian punya kalimat tanya yang lainnya, tetapi harus sesuai gambar ya, boleh kalian tulis di buku tulis kalian ya. Amati kembali gambar Udin dan teman-teman saat kerja bakti membantu korban banjir. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Walaupun berbeda, Udin dan teman-teman kerja bakti dengan semangat tinggi. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keragaman. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Kerjakan latihan mengikuti petunjuk berikut. Amatilah gambar berikut ini secara teliti. Tentukanlah gambar yang menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Nah, coba kalian perhatikan ya setiap gambar yang sudah Bu Siska sajikan. Kalian cari gambar yang merupakan kegiatan kerja bakti. Gambar yang pertama, apakah gambar ini menunjukkan kegiatan kerja bakti? Oh, bukan. Ya, mereka sedang bermain bola kasti. Apakah gambar ini menunjukkan kegiatan kerja bakti? Ya, betul. Udin dan teman-teman sedang kerja bakti membersihkan kelas. Berikutnya, apakah yang dilakukan Udin dan teman-teman termasuk kegiatan yang menunjukkan kerja bakti? Ya, betul. Mereka sedang kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Gambar berikutnya, apakah termasuk gambar yang menunjukkan kegiatan kerja bakti? Oh, bukan. Jelas sekali bukan. Itu gambar Udin dan keluarga sedang menaiki delman. Gambar berikutnya, apakah menunjukkan kegiatan kerja bakti? Ya, Udin dan teman-teman sedang membersihkan halaman rumah untuk mulai bermain. Berikutnya, apakah gambar tersebut menunjukkan kerja bakti? Jelas bukan. Itu kegiatan Udin dan teman-teman saat jam istirahat sekolah. Wah, kalian hebat sekali. Bisa menentukan gambar yang menunjukkan kegiatan kerja bakti. Masih ingatkah kamu berapa lama banjir melanda pemukiman warga? Banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu, bukan? Nah, masih ingatkah kamu berapa hari dalam 1 minggu? Ya, ternyata Edo bilang aku ingat 1 minggu ada 7 hari. Yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Bagaimana? Kalian juga ingat kan? Nah, di sini ada beberapa contoh. Coba kalian perhatikan soalnya baik-baik ya. Yuk kita bahas bersama-sama. Banjir melanda pemukiman warga mulai hari Senin tanggal 2 Januari 2017. Nah, tanggal 2 Januarinya sudah Bu Siska beri tanda ya, ada panah dan bintang. Banjir melanda selama 1 minggu. Jadi banjir berakhir hari dan tanggal. Nah, kita hitung dulu, 1 minggu ada berapa hari? Ya, 1 minggu itu ada 7 hari. Kita hitung berarti di tanggalannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi banjir berakhir pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Agar lebih paham lagi, Bu Siska nanti akan berikan contoh lainnya. Ini merupakan cara yang pertama
ada juga cara yang kedua. Perhatikan ya. Soalnya sama seperti tadi ya, ini menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua, kalian harus ubah dari minggu ke hari. Berarti satu minggu sama dengan 7 hari. Kita menggunakan rumus. Yang kita cari yaitu selesainya banjir tanggal berapa. Caranya, tanggal banjir melanda ditambah lamanya banjir. Tanggal banjir melanda tadi tanggal 2. Nah, lamanya selama berapa hari? Selama 7 hari. Berarti 2 ditambah 7 sama dengan 9. Nah, jawabannya jadi banjir berakhir pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017. Nah, cara kedua ini kalian gunakan jika tanggal banjir melanda itu merupakan angka kecil. Jangan sampai lebih dari 15 atau jumlahnya lebih dari 31. Itu menggunakan rumus yang berbeda. Berhubung tanggalannya angka yang kecil, jadi kita gunakan rumus ini ya. Jika angkanya besar, nanti ada rumus yang lainnya. Nah, coba kalian hitung soal berikut ini. Perhatikan ya. Warga korban banjir mulai mengungsi hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017. Nah, kalian beri tanda di kalendernya tanggal 3 Januari 2017. Nah, di situ sudah bisa beri tanda bintang ya. Warga mengungsi selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah warga kembali ke rumah masing-masing? Oke, kita hitung dulu. Lamanya warga mengungsi yaitu 2 minggu. 2 minggu sama dengan 14 hari. Kita gunakan cara yang pertama. Karena tadi mengungsinya selama 2 minggu atau 14 hari, berarti kita beri tanda di tanggalannya. Sebanyak 14 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, jadi warga kembali ke rumah masing-masing pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017. Cara yang kedua. Sama soalnya seperti tadi ya, warga korban banjir mulai mengungsi hari Selasa tanggal 3 Januari 2017. Warga mengungsi selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah warga kembali ke rumah masing-masing? Kita hitung dulu lamanya warga mengungsi, yaitu 2 minggu sama dengan 14 hari. Kita gunakan rumus yang cara kedua, yaitu tanggal mulai mengungsi ditambah lamanya mengungsi. Tanggal mulainya yaitu tanggal 3 Januari. Lamanya mengungsi 14 hari. Tinggal kita tambah 3 ditambah 14 sama dengan 17. Jadi warga kembali ke rumah masing-masing pada tanggal 17 Januari 2017 hari Selasa. Nah, ingat ya, rumus ini hanya digunakan jika tanggal mulainya itu angka yang kecil dan tidak lebih dari 15. Nah, kalian sudah paham kan tentang apa yang tadi Bu Siska jelaskan? Sekarang coba kalian latihan mengerjakan soal nomor 2 sampai dengan nomor 5 di buku. Soal ini ada di buku tema 8, subtema 3, pembelajaran 6, halaman 157. Kalian tulis caranya di buku tulis kalian dengan rapi. Cara yang kalian gunakan, boleh kalian gunakan cara yang pertama atau cara yang kedua yang sudah Bu Siska terangkan tadi ya.
Jika sudah kalian kerjakan, jangan lupa tugas kalian dikirimkan ke Bapak Ibu guru kalian. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Bu Siska harap kalian bisa memahami pembelajaran hari ini. Bu Siska tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Dadah!